Zaira ni kena duduk tegak. Kenapa? Sebab slot seterusnya kita bersama dengan prajurit-prajurit muda dan juga yang berpengalaman yang akan berkongsi berkenaan dengan recruitment prajurit-prajurit muda yang menjadi pewaris untuk mempertahankan keselamatan negara. So kita kena duduk tegak. Tegak? Okey. Dah siap sedia? Sudah kita boleh perkenalkan tetamu kita. Okey, kita perkenalkan di sebelah saya iaitu Colonel Khairul Aznizal Ahmad Natal, Komandan Pusat Latihan Asas Tentera Darat, PUSASDA. Betul. Okey, selamat datang, Colonel. Terima kasih. Okey, dan di sebelahnya kita ada dua anak muda ni, para jadi muda. Silakan, Andy. Segan, saya rasa kecil nak sebenarnya. Kita bersama dengan prajurit muda Abdul Muhammad Saleh dan juga prajurit muda Muhammad Azuddin Aziz. Kedua-duanya merupakan kira yang sedang sekarang ini berlatih di dalam PUSASDA. Selamat datang untuk anda semua. Tabik kerana berani menyambut cabaran untuk menjadi prajurit muda yang akan menjadi pewaris untuk menjaga keselamatan negara. Tahniah untuk kedua-duanya. Okey, kita mulakan dengan jurulatihnya lah, komandannya sendiri kan. Kita tahu sedikit, ramai yang tidak mengetahui tentang PUSASDA ini sendiri, Pusat Latihan Asas Tentera Darat ini sendiri. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakangnya? Ya, terima kasih. Sebenarnya Pusat Latihan Asas Tentera Darat atau singkatannya PUSASDA adalah satu pusat latihan yang mana kita berperanan bertanggungjawab untuk melatih dan membentuk prajurit muda untuk menjadi anggota tentera darat. So dalam bahasa mudahnya anak muda awam datang ke Pusat Latihan Asas Tentera Darat untuk menjalani latihan asas ketenteraan. So sebenarnya PUSASDA ni dah lama diwujudkan, mungkin ramai di luar yang kurang maklum. Sebenarnya dari seawal 1 Mac 1933 lagi. Wow. Ya, ketika masa tu mula-mula 25 anak Melayu. Ya, apabila tentera British ketika itu mengadakan latihan untuk regimen percubaan, regimen askar Melayu diraja. So sampailah sekarang. Sampailah sekarang ya, dia daripada Hague Line dekat Port Dickson sampai kita ke Camp Sri Rusa sekarang ni lah. Baik, kita nak tanya prajurit muda ni terus Zaira, sebab mereka ni antara yang berani untuk menjawab cabaran. Kalau saya ataupun Zaira juga belum tentu berani untuk menjawab cabaran menggalas tanggungjawab ini. Pengalaman ataupun proses tempoh latihan itu bagaimana agaknya yang boleh anda kongsikan kepada orang ramai? Prajurit muda Aizuddin ataupun Muhammad? Selamat pagi. Proses kami di PUSASDA selama 6 bulan. Jadi dalam proses latihan kami selama 6 bulan, kami berjaya meningkatkan ketahanan mental dan fizikal kami supaya kami dapat diatur gerakkan pada bila-bila masa. Dan yang kedua antaranya adalah asas-asas ketenteraan yang kami pelajari untuk kami bawa ke masa hadapan. Yang ketiga pula profil. Apabila kami daripada awam ingin bertukar kepada tentera, diajar profil ketenteraan dan diterapkan kepada setiap prajurit muda di PUSASDA. Macam kami sendiri, kita tahu dalam tentera ni pastinya disiplin ketenteraan itu diberi perhatian. Ilmu medan perang juga diberi juga. Jadi bagaimana tempoh 6 bulan itu bagaimana dimanfaatkan sepenuhnya untuk membentuk diri anda juga untuk menjadi seorang anggota tentera satu masa nanti yang berkaliber? Dalam tempoh 6 bulan itu kami diterapkan berbagai aktiviti dan latihan seperti ujian seperti menempuh halangan, ilmu medan perang, menembak, memaling bom dan macam-macam lagi. Di situ kita dapat lihat sebagaimana profil seorang tentera yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam menjalani setiap latihan dan ujian yang dilakukan. Baik, kena kalau kita tengok dari gaya mereka memberikan salam pagi pun selamat pagi. itu adalah sebahagian daripada profil yang kita bentuk, yang kita bina. Karakter itu memang dibina. Memang dibina. So untuk menjadi seorang anggota tentera dia mesti ada profil. Dia mesti ada profil ketenteraan. Inilah watak seorang tentera yang perlu memang anda kita bentuk zahirkan. Memang kita bentuk. Kalau kita nak dia berdiri pun kita nak berdiri dengan kaki rapat, buka dada, kembang. Posture, tengok ke depan, jawab dengan tegas, jawab dengan pantas dan sebagainya. Itu memang profil yang kita bina. Sebab kita kena ingat mereka ni akan jadi frontline soldiers. Mereka perlu ada karakter tu untuk menjadi seorang anggota tentera yang baik, yang ada profil. Itu diambil kira untuk proses kemasukan ke PUSASDA? Tidak. Itu tidak. Cuma kita melihat ada syarat asas saja. As long as mereka memenuhi syarat asas ni, and then karakter tu, profile tu kita akan bina sepanjang 6 bulan latihan. Ya, secara berperingkat-peringkat dan semakin lama semakin tough. Semakin lama latihan semakin keras. Tujuan dia untuk membentuk
ya, untuk membentuk dan melatih prajurit muda ni tadi untuk menjadi seorang anggota tentera darat yang kompeten. So itu yang kita cuba buat di Pusat Sedia. Bagaimana dengan pengambilan untuk prajurit muda ini sendiri? Dan kita tahu juga setakat ini berapa ramai prajurit muda telah pun dilahirkan melalui Pusat Sedia ini. Dia dalam bahasa ringkas dia, so kita melahirkan lebih kurang 5,000 ke 6,000 prajurit muda setahun. Setahun. So the nature of the training adalah secara berterusan, bertindih. Dia continuous, overlapping dan dia non-stop. So maknanya setiap latihan tu mengambil masa selama lebih kurang 26 minggu ataupun 6 bulan lebih, 6 bulan setengah begitu. Ya. So setiap apabila mereka di separuh menjalani latihan lebih kurang 3 bulan, pengambilan baru akan datang melapor. Kan apabila yang pengambilan tadi tu tamat latihan, pengambilan yang lain pula akan sampai. So maknanya dia berterusan. So Pusat Sedia berterusan secara bertindih, pengambilan secara bertindih melahirkan prajurit muda sehingga maksimum kita boleh ambil sehingga 7,200. And then setiap pengambilan kita boleh ambil sehingga maksimum 1,800. Kan sebagai contoh yang intik 184 yang ada sekarang ni. So mereka melapor mula-mula dulu 1,903 prajurit muda. Tapi sekarang kekuatan mereka hanya ada 1,700 dan ada di kalangan mereka yang terpaksa kita keluarkan atas beberapa alasan tertentu. Ya, so maknanya dalam satu-satu masa ada 1,800. Kita ada dua intik sekarang, kita ada dua pengambilan. So dalam dua pengambilan ni kita ada lebih kurang 3,469, hampir 3,500. So kalau pergi ke Pusat Sedia, ya, kalau tuan-puan berkunjung ke Pusat Sedia, tuan akan melihat kemeriahan latihan prajurit muda di Pusat Sedia. Menarik sekali. Betul, kita kena cuba datang satu hari nanti. Zara, bukan sebagai pelatih, sekadar tetamu saja. Tetamu saja. Itu di PD Port Dickson, ya, lokasinya. Macam Mohamed dan juga Izzuddin, ya. Macam mana, apa yang membuatkan anda tertarik untuk memilih profession ini? Sebenarnya profil dikatakan oleh komandan saya profil ketenteraan. Bila saya menengok seorang tentera berdiri tegak, segak bergaya, itu menyebabkan saya sungguh bersemangat menjadi seorang tentera. Untuk Mohamed sendiri? Saya sebenarnya menyambung legasi ayah saya sebagai seorang tentera. Saya berminat daripada kecil melihat dia segak bergaya, berdisiplin dan pengarahan. Di situ lahirnya seorang diri saya sebagai seorang perwira untuk mewarisi legasi dia tu. Tu darah keperwiraan itu mengalir. Nah, macam saya juga lah. Zera, tapi kenapa Zera kat sini? Tak tahulah, bakat dah lain sebenarnya. Tapi macam kena sini melihat bagaimana di Pusat Sedia sini, di PD itu sendiri, bagaimana dari segi prasarana di sana mencukupi untuk memberi sepenuhnya latihan ketenteraan buat para jurid. Bila saya kata itu maksimum yang kita boleh ambil, so maknanya macam setiap pengambilan 1,800, maknanya prasarana tu memenuhi keperluan tersebut. Ini penting sebab kita tidak dapat menjalankan latihan dengan berkesan dan efektif kalau kita tidak mempunyai prasarana ataupun bantuan latihan mencukupi. Itu perkara pokok yang perlu kita atasi dan kita tak ada masalah setakat ini untuk melatih mereka seramai itu. Dan that's why walaupun non-stop, continuous, overlapping, tapi itu tidak menjadi masalah untuk Pusat Sedia untuk meneruskan latihan bagi memenuhi keperluan. Jurulatihnya mencukupi, ya? Kita ada lebih kurang 250 jurulatih yang untuk melatih, membentuk 3,469 prajurit muda yang ada ketika ini. Baik, hala tuju selepas ini, apa yang mereka boleh lakukan selepas ini? Mungkin ada kalangan mereka yang ingin bercita-cita menjadi komando sebagainya, kan? Kira pasukan tertinggi dalam angkatan ketenteraan dan sebagainya. Apa yang dirancang oleh Pusat Sedia sendiri? Selepas tamatnya. Sebenarnya selepas Pusat Sedia hanya bertanggungjawab untuk melatih dan melahirkan prajurit muda yang kompeten. So apabila mereka menamatkan latihan, Markas Tentera Darat, Cawangan Sumber Manusia akan mengagihkan mereka mengikut keperluan kor masing-masing. Kita ada 16 kor dalam Tentera Darat. So di mana ada kekosongan, mereka ini akan disalurkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Mungkin mungkin boleh bertanya dengan mereka sendiri apa kor yang mereka ingin sertai apabila tamat latihan, sebab mereka ada sendiri cita-cita kan. Silakan terus kongsikan apa kor anda. Kor para pasukan elit Tentera Darat. Apa kelebihannya? Apa yang menurut anda minat untuk menyertai itu? Semangat setia kawan dia orang dengan gaya pada penerjunan mereka. Pasukan elit segak. Saya dalam Pusat Sedia pernah ada berlatih untuk lakukan terjunan dan sebagainya. Itu belum lagi sebab belum lagi belajar asas tidak
Pusat Latihan Asas Tentera hanya asas, melatih asas ketenteraan, basic military skills. Asas saja. Itu para tu dah dah pergi kepada lanjutan yang advance. Yang advance. So macam tadi Prabu Azrin kata dia, dia berminat untuk menyertai para, regiment battalion para. So maknanya apabila dia lapor ke sana nanti kan mereka ini akan dihantar khusus-khusus tertentu untuk melengkapkan kepakaran mereka sebagai seorang anggota para. Muhammad sendiri? Muhammad, prajurit muda? InsyaAllah sebab ini saya akan menyambung untuk mengambil komando. Sebab komando dia tegas, amanah, cekap dan berani dalam menempuh sebagai semua halangan. Dalam cabaran yang diorang hadapi. Tegak apa? Mungkin siapa dia cakap. Itulah. Ya, tegak macam komando ada. Lulus. Sebab tu lulus. Dalam dari segi untuk para jurid murid ni, bukan saja dari segi fizikal, ketahanan mental juga, tetapi mungkin dari segi ke intelektual dan juga. Mungkin ada program-program berstruktur yang telah pun disusun atur di Pusdasdas sendiri untuk kita mengukuhkan lagi dari segi fokus dan juga untuk mereka sistematik dalam melakukan apa jua perkara? Betul. Sebab Pusdasdas mempunyai misi dia yang tersendiri. Dalam bahasa ringkasnya boleh saya katakan, misi Pusdasdas adalah untuk melahirkan prajurit muda yang kompeten untuk tentera darat. Itu misi kita. So kita dah gariskan beberapa objektif untuk capai misi ni. So apa yang kita tekankan, yang pertama dalam bahasa mudah lah, seringkas dia supaya penonton boleh berkongsi bersama. Yang pertama, kita nak membina kekuatan dan ketahanan fizikal dan mental sehingga mereka ni orang kata boleh diatur gerakan pada bila-bila masa selepas tamat latihan. Yang kedua juga kita nak tentukan bahawa mereka ni mempunyai asas ketenteraan, basic military skill yang yang sepatutnya mereka ada sebagai seorang anggota tentera yang baru menyertai tentera darat. Yang ketiga juga kita nak create, kita nak cipta dia punya profile. Kita nak ubah, kita nak transform daripada seorang civilian young, fresh, green civilian menjadi seorang battle hardened fighting soldier. Susah tak dalam proses penghasilan tu? Kadang kalau macam saya ni lah, kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Itu tips ya. Kena bersabar. So kan kalau kat rumah selalu bangun pukul 8 pagi, 9 pagi kan, tiba-tiba kat sini kena bangun 5 pagi, kena cuci bilik air dulu, kena pergi sembahyang subuh berjemaah, kena berbaris kan. Seawal 6:30 pagi dah pikul lock PT, berlari dan sebagainya, membina kekuatan ketahanan fizikal mental kan. So kita nak create that for that profile. Yang keempat juga pada masa yang sama juga kita bina dia punya nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang baik ini diterapkan dalam dalam latihan ini. Terutama sekali nilai-nilai ketenteraan. So dia ada etika dia. Dia ada ethos dia. Dia ada code of conduct dia. So ini yang kita terapkan dalam bahasa mudahnya selama 6 bulan ni supaya apabila mereka keluar, mereka ni bergelar seorang anggota tentera yang yang kompeten di tahap mereka. Persepsi masyarakat berkenaan dengan bidang ketenteraan ni kadang-kadang nak menyertai pasukan ketenteraan, tapi ada yang bercerita kadang-kadang latihannya terlalu agresif. Budaya ranking ke, ada lagi tak? Tekan sangatkah latihan di Pusdasdas ni, prajurit? Bagi saya latihan di Pusdasdas ni tidak tekan kerana dia berperingkat. Apabila kita daripada awam ingin ke tentera, dia akan berperingkat, dia ajar satu persatu dari contohnya dari segi fizikal. Permulaan dia akan ajar untuk menguatkan daya ketahanan jantung, lepas tu dia akan upgrade untuk ke merentas halangan, menembak. Itu setiap berperingkat yang disusun oleh ada SOP yang dipatuhi oleh Pusdasdas sendiri untuk memastikan tidak terlalu menekan mengikut kemampuan dan ketahanan diri setiap prajurit-prajurit. Kita ada objektif dia, contohnya membina kekuatan dan ketahanan fizikal dan mental. Kita ada objektif dia. Di hujungnya nanti kita nak melahirkan prajurit muda yang mempunyai kekuatan, ketahanan fizikal dan mental sebegini, contohnya. So dalam proses tu dia ada peringkat dia. Kita tak suruh pun dia terus jalan lasak 15 km bawa pack full service military order, full marching, tak pun. Ya, dia secara berperingkat. Daripada peringkat pakai track suit je dulu. Pakai track suit je dulu, lari, ambil stamina and then start pakai boot, pakai webbing. Secara berperingkat. So maknanya kita akan lihat, sebab kita faham mereka ni anak muda, 18, 19, baru meninggalkan alam persekolahan. Mereka perlukan sedikit masa untuk adapt, untuk berubah. And then baru kita boleh transfer. Kalau kita buat secara mengejut, mendadak, dia akan beri kesan yang tidak baik pada mereka lah. Pada sistem latihan itu sendiri. Sebab sistem latihan itu sendiri dilihat tidak memahami keperluan tersebut. Betul. Macam Muhammad dan juga Izuddin sendiri, tinggal berbaki sebulan lagi ya untuk tamat latihannya itu. Dalam masa setakat ini, apa agaknya kenangan yang mungkin dapat dikongsikan lah? Yang mungkin lagi sebulan ni kan mesti ada yang kenangan pahit ke manis ke yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton kita.
kenangan latihan. Saya di Pusasda ni banyak apabila kita bercampur dengan berbagai kaum budaya. Jadi di situ perpaduan yang kami kami dapat lihat. Kerjasama, makan sama-sama, susah payah sama-sama, senang pun sama-sama. Untuk Muhammad, saya dalam menjalani latihan ini selama 6 bulan ni, saya banyak kenangan bersama rakan-rakan saya, bermacam ragam dan yang mereka buat. Lepas tu bekerjasama, bertanggungjawab, disiplin, berbagai ragam yang mereka lakukan, sama-sama naik, turun. Lepas tu bercerita macam mana masalah dia orang. Ya, masalah cinta. Taklah. Oh tak. Berjauhan dengan keluarga kan, orang Sarawak. Bagaimana? Keluarga semua merestui keputusan anda untuk berjauhan, untuk mengikuti latihan ini? Tak ada masalah eh? Tak ada masalah, dia orang merestui je. Ya. Alhamdulillah. Itulah dia. Baik, akhir sekali, Colonel mungkin boleh kongsikan kepada semua rakyat Malaysia yang baru nak menyertai Pusasda ini, bagaimana cara dan juga kelayakan awal, kalau macam saya ni agak-agak boleh ke tak ni? So kepada anak-anak muda di luar sana, pada hari ini sengaja saya bawa dua prajurit muda saya yang sedang menjalani latihan ni untuk memberi sedikit gambaran kepada masyarakat di luar sana bahawa mereka ni 18 tahun, 19 tahun tapi mereka ni berani menyahut cabaran. So sekiranya ada anak muda di luar sana yang yang orang kata yang berjiwa besar, berhati kental, bersemangat berani, sanggup menyahut cabaran. Kami di Pusat Sedar amat mengalu-alukan, tidak kira. Tidak kira apapun agama, apapun latar belakang, apapun bangsa, apapun warna kulit, dari pelusuk mana pun dia datang, kan sekiranya mereka mempunyai ciri-ciri sebagai seorang anggota tentera, ya, berjiwa berani sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita dengan berlapang dada amat mengalu-alukan. Dan kita punya tim promosi pun, tim pengambilan kita pun daripada Cawangan Sumber Manusia Mangkata Terdarat, sentiasa membuat pengambilan setiap tahun. Akan ada saja iklan-iklan di surat-surat abah utama, di media sosial, ya, yang menceritakan tentang pengambilan dan sebagainya. So macam saya bagi tahu tadi, kita non-stop, continuous, overlapping, ya, latihan, fokus untuk melahirkan prajurit muda yang kompeten untuk tentera darat. Baik. So, baik. Siapa yang dia di luar sana tu kan, yang ada cita-cita, kita sangat mengalu-alukan. Okey, untuk prajurit muda Aizrin dan juga Muhaimin, mungkin boleh untuk rakan-rakan yang mungkin tertarik juga untuk menyertai seperti anda, prajurit muda di Pusat Sedar. Kepada siapa yang berbesar hati dan bersemangat tinggi untuk menjadi seorang tentera, boleh datang dan mengikuti latihan asas ketenteraan di Pusat Sedar. Tak akan menyesal, Tak akan menyesal. Muhaimin? Kepada orang luar, janganlah ragu-ragu untuk masuk tentera ni kerana tentera ni dapat meningkatkan erti kehidupan seorang tentera daripada seorang awam menjadi transformasi menjadi seorang tentera yang mendengar arahan, amanah, bertanggungjawab, berdisiplin dan sebagainya. Dan sebagainya. Jangan ragu-ragu, Zahira Zandi. Lepas ni anak ni ada darah perwira ni, kena nyertai Pusat Sedar selepas sini. Lepas ni kena pastikan dia ada dekat sana. InsyaAllah boleh. Okay, kita cakap terima kasih kepada Kena Khairul dan juga para jurid Izzuddin dan juga Muhaimin atas perkongsian. Ya, untuk anda, Andy, kita harapkan ini membuka peluang juga kepada anda yang mungkin nak berjinak-jinak untuk menyertai bidang ketenteraan ini. Memangnya menjanjikan satu kehidupan yang lebih berdisiplin, yang lebih baik kepada kita semua. Besar jasa mereka ini ya, untuk menjaga, membenteng, menjaga benteng pertahanan negara satu masa nanti. Baik, kita doakan yang terbaik. Selamat mengakhiri lagi satu bulan. Semoga sukses untuk kedepannya anda mencapai cita-cita. InsyaAllah mereka akan tamat latihan pada 10 Februari. InsyaAllah. Amin. Kita doakan anda menjadi seorang komando dan juga anggota di batalian terjun. Baik, InsyaAllah kita sama-sama doakan. Baik, selepas ini kita nak terbang ke Arab. Kita bersama dengan Iman tadi yang akan berkongsi berkenaan dengan perjalanan kariernya dan juga... Lama tak dengar kisah ini. Betul. Zahira, last tahun 1990-an. 1999. Waktu itu saya jenam lagi. Saya 7 tahun. Rasanya Iman dah kembali. Mungkin ada single baru yang akan diperdengarkan untuk kita semua. Baik, selepas ini dalam Sabah Malaysia. Ya. Yeah.